Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni dalam vlog jalan-jalan di Sulawesi Utara. Teman-teman, saat ini Om Joni ada di Kabupaten Minahasa Selatan, ya, yang di Amurang, ya. Desa Tumpaan. Ini masih Desa Tumpaan, teman-teman. Dan teman-teman, Om Joni akan membawa teman-teman semuanya, ya, mengajak jalan-jalan bersama Om Joni dari Tumpaan menuju Kapitu. Wow, keren ya perjalanannya, panjang ya teman-teman. Nah teman-teman, Om Joni sudah ada di pertigaan Tumpaan. Kalau ke kiri ini kita bisa ke Tomohon, ke Tareran ya. Tareran dulu baru Tomohon. Ya. Bisa ke Kawangkoan, bisa ke Langoan teman-teman ya. Nah ini suasana di Tumpaan, jalannya sudah bagus ya, dua jalur ini, kiri kanan ini ada pedestrian, di ada marka jalan maksud Om Joni, di tengah ini ada taman, keren ya teman-teman. Ya seperti ini suasananya. Nah, teman-teman di sini di Tumpaan ini ada sementara pembuatan jembatan ini, jembatan ya. Jembatan baru, jembatan tua. Ya, ya ini tentu tua, ini baru. Ya kan? Sebelah kanan itu lagi dibangun jembatan baru dan ini yang lagi kita lewati jembatan tua, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, Om Joni membawa teman-teman semuanya bersama dengan Om Joni membawa jalan sampai di Kapitu ya. Jadi akan melewati Amurang ya, akan melihat juga kantor Bupati Amurang, kemudian ada beberapa sungai-sungai besar. Juga akan melewati pusat kota Amurang, pusat pertokoan Amurang, seperti itu. Om Joni nyandak begitu hafal ya nama-nama desa di sini, nama-nama kelurahan. Hafal. Ya begitu hafal. Ya begitu hafal. Tapi Om Joni hanya tahu sini Tumpaan ke Kapitu, Tumpaan Kapitu Amurang. Ini kantor apa ini teman-teman? Om Joni akan baca. Mahkamah Agung. Wih, Pengadilan Agama Bersama. Agama Amurang. Oh, kenapa ada Pengadilan Agama? Ya. Oke, kita masuk lagi jembatan ya. Jadi di Amurang ini teman-teman banyak sekali jembatan teman-teman. Ya banyak air. Sudah, ini jembatan. Istri mak itu bilang nyara tindis toh. Ada no. Ini jembatan baru sebelah kiri, sebelah kanan jembatan lama. Jadi dia seperti bertingkat ini jembatannya. Tapi memang itulah ya, efisiensi. Ketika buat jembatan baru pada DPC hijau. Nah, DP yang lama itu masih bagus, nah, masih boleh toh mau gunakan. Hati-hati ada pekerjaan jalan. Jadi sekali lagi Om Joni bilang bahwa di Amurang ini banyak sekali jembatan ya, banyak sungai, banyak kuala ya, begitu teman-teman. Nah sebelah kiri ada Prince Hotel teman-teman, ada King Spa, Good Day. Ini King Spa, ini King atau tempat tidur atau apa itu ya? Om Joni tahu aduh, King itu tempat tidur, tapi ternyata itu King Spa. Marka jalan bagus ya teman-teman, keren ini. Jadi tinggal dibersihkan. Ini kan masih kotor ini, atau rumputnya belum di ini dicabut di pinggir-pinggir ini. Mungkin Bapak Bupati harus melihat ini. Kalau tidak nanti orang lain bilang bagaimana ini. Hihi, Om Joni.
ini kantor bupati teman-teman ya. Itu belum kantor bupati, kejaksaan mungkin. Ini baru kepolisian ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini baru kantor bupati. Minahasa Selatan. Kemudian di sampingnya juga ini ada gereja Gemin. Wow, mantap sekali. Mantap tuh gereja, bagus teman-teman. Gedungnya bagus. Ya, gedungnya bagus. Nggak jelek gedung-gedung, mantap. Nah, ini suasananya keren ya teman-teman. Amurang jalannya sudah bagus di dalam kota. Ya, tinggal ditata agar lebih dipercantik lagi ya. Ada bunga dan lain sebagainya. Lampu apalagi ya. Lampu taman, lampu jalan harus bagus teman-teman. Itu ya, moment of truth ya. Om Joni bilang moment of truth. Ketika malam itu harus lampunya bagus, terang ya. Kemudian ada taman. Kemudian tidak kelihatan sampah di jalan. Itu dulu yang harus diperhatikan teman-teman. Di sebelah kanan Om Joni ini ada hotel. Sultan Raja Hotel, itu yang tinggi teman-teman ya. Ya, Anda mau ke Amurang, silakan, ada hotel. Hotel berbintang, di sini juga Hotel Melati ada ya. Tinggal pilih mana yang Anda sukai, begitu teman-teman. Oke, masih teman-teman, di sebelah kiri ada Gereja Gemim. Masih di suasana di Amurang ya ini. Jadi Amurang adalah ibu kota daripada Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi Minahasa Selatan cukup luas wilayahnya. Jadi dari Munte yang tadi Om Joni sampaikan itu di pantai utara sampai dengan perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondo, yaitu Desa Poigar ya. Ada Poigar Minahasa, yaitu perbatasannya. Nanti perbatasannya ada jembatan juga ya, perbatasan antara Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondo, ada juga jembatan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi Minahasa Selatan cukup luas wilayahnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, masuk lagi jembatan. Jadi sekali lagi Om Joni bilang banyak jembatan. Wow. Jadi Amurang itu kotanya bagus teman-teman. Anda yang mau ke Amurang, ah, silakan. Ada hotel ya teman-teman. Ada rumah makan, penginapan, ya lengkap di sini teman-teman. Ada mall walaupun cuma kecil-kecil ya, ada teman-teman. Supermarket lah seperti itu. Sebelah kiri juga gereja. Ya ini dia teman-teman, suasana terkini di Amurang. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan melewati pusat pertokoan ya. Namun kita akan lewat lagi jembatan ini. Sekali lagi jembatan ya. Jembatannya airnya lumayan ya, banyak tapi coklat ya, bah coklat berarti ada tanah itu, ada tanah-tanah lumpur. Oke, masih di sini ya Amurang. Kalau ke kiri ini teman-teman ya, Om Joni tunjung ini ya, ini bisa ke Tombatu.
Anda bisa ke Minahasa Tenggara, ibu kota Kabupaten Minahasa Tenggara, Ratahan. Bisa dari situ, dekat teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk di daerah pusat pertokoan ya. Kalau masuk ke dalam ini, masuk lorong-lorong ini teman-teman. Ya, ini sudah masuk ke pusat pertokoan. Ya di situ juga ya teman-teman, pusat pertokoan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi masuk di dalam ya, tak di jalan ya. Nah, ini mungkin kasih pinjung ya. Nah, di dalam ini pusat pertokoan, ada taman juga bagus di dalam. Ya, pusat pertokoan yang ada di Ampura. Ya, masuk ke dalam itu ya. Itu pusat pertokoan pasar di Ampura, teman-teman. Ya, itu suasana ya, teman-teman di sana. Om Joni nyenak masuk ya. Karena Om Joni cuma mau kasih lihat suasana dari tumpaan sampai dengan kap itu. Panas ya di luar teman-teman, lumayan panas ini. Amurang sama dengan Manado ya, di pinggir pantai teman-teman. Pantai bukan pantai, kalau orang Manado bilang pantai, tapi itu pantai. Hihi, seperti itu ya. Oke, sekarang kita udah lewat pusat pertokoan. Ya kita terus ya teman-teman menuju Kapitu. Pusat kuliner yang ada di kawasan Minahasa Selatan ya. Om Joni boleh infokan seperti itu buat teman-teman semuanya. Salah satu pusat kuliner di Minahasa Selatan, dan menurut Om Joni itu paling keren ya di Pantai Utara. Mungkin bandingkan Pantai Selatan juga itu keren teman-teman. Banyak sekali rumah kopi di situ ya. Mau makan mie lengkap di situ. Yang nasional, internasional lengkap di situ. Oke, masih teman-teman ya. Sekarang Om Joni akan melewati jembatan lagi. Ya, nanti jembatan paling besar di Amurang ya ini teman-teman. Jadi kalau mau tanya jembatan paling besar ya ini. Ini dari sungainya dari Tombatu ke sini ya teman-teman. Gunung Soputan ya. Ya sekitar itu ya, air dari area Tombatu ya, Minahasa Tenggara. Nah ini sungainya, jembatannya paling besar ya. Wow. Besar kan? Sungainya besar sekali teman-teman. Orang lagi ini tambang pasir gitu, kelihatan di sana ya. Nah ini Om Joni baru bisa baca, ini Rumah Ong Bawa, Kelurahan Rumah Ong Bawa ya. Om Joni baru baca ini Kelurahan Rumah Ong Bawa, berarti ada Rumah Ong Atas seperti itu. Tapi Om Joni hanya tahu tiga di sini ya, Tumpaan, Kapitu sama Amurang. Nah itu salah Om Joni. Hehe. Ya seperti itu. Nah teman-teman masih ya di Amurang, Kecamatan Amurang. Dan ini kita berada di Kawangkoan Bawa. Tadi Romo Ong Bawa, ini Kawangkoan Bawa. Jadi ini semua ada bawah-bawah. Pasti ada atas-atas. Ya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan ke kiri, belok kiri tentunya. Nah, itu ada gereja Gemim. Di sini banyak gereja ya, teman-teman. Di jalan hampir
Setiap 100 meter ada gereja. Semua denominasi ada di Amurang. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan pusat kota Amurang ya, kota Amurang. Nanti kita akan juga melewati pabrik pengolahan minyak. Dan kita akan melewati juga pelabuhan penyeberangan, pelabuhan Amurang. Nah itu sebelah kanan Om Joni ya. Ya itu sebelah kanan ada lampu yang berputar-putar itu. Klap-klip. Itu adalah pabrik pengolahan kelapa menjadi ini, minyak. Ini dia teman-teman. Kopra ya. Jadi di sini dah ada pabriknya ya teman-teman. Jadi minyak salah satu produksi dari Amurang. Minyak kelapa, kelapa besar ya, kelapa dalam, kelapa tinggi ya. Jadi di sini salah satu pabrik. Di Amurang ini bukan cuma satu, ada beberapa pabrik ya teman-teman. Nah di sebelah kiri Om Joni mereka lagi bajual-bajual. Jadi teman-teman yang mungkin lagi touring ke mana-mana ya lewat Amurang tidak akan kesulitan. Ya, banyak yang jualan-jualan. Nah, demikian di sini juga ada ya. Nah, ini pelabuhan Amurang, teman-teman. Jadi pelabuhan penyeberangan. Oh ya, berarti ini pelabuhan ini ya, penumpang ya. Nah, mau ke mana, ke Sanger, ke Bitung juga boleh dari sini, ke Talaut, jualan juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita telah meninggalkan kota Amurang ya, menuju ke Kapitu ya. Kapitu juga bagian daripada ini kota sebenarnya. Di situ ada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di Kapitu ya. Ini masih di suasana perjalanan dari Amurang ke Kapitu. Wow, keren ya ini. Mantap ini, teman-teman. Dan mau kasih kunjung Pak, teman-teman. Ada kelapa. Keren, mantap ini dia. Ini namanya nyiur melambai. Itu kelapa banyak ini. Oke, teman-teman. Kita lagi baturung-turung ya. Ini baturung DP nama. Baturung-turung sebelah kanan itu kita sudah masuk ke Kapitu. Jalan menurun. Om Joni ada bilang, Om Joni, pakai bahasa Manado kuah. Aduh nih Om Joni kalau pakai bahasa Manado kadangkala bingung. Baku campur jo Manado dengan Indonesia. Hehe. Nah ini dia teman-teman, kita sudah masuk di Kapitu. Wow, ya. Kapitu sekali lagi tempat DP Tampa ya, for orang Wasingga minum kopi, ya makan-makan. Di sini juga ada perumahan ya, banyak perumahan di sini karena di sini juga bagian dari. Cuma satu ini perumahan. Ada di sana dang di belakang ini mah, di belakang apa sana itu? Pabrik.
di dalam itu perumahan. Tiba-tiba bisa tiba-tiba kecil begini. Ini sudah Kapitu. Ada pom bensinnya Pertamina, kemudian setelah Pertamina kiri kanan jalan itu semuanya ada jual-jual kios-kios makan ya. Om Joni kasih tunjung ini buat teman-teman ya. Harus buka kaca di sini. Ini dia, mulai kelihatan Militia Rumah Kopi. Wah, sayang dia tutup. Oh, buka ternyata. Ini rumah-rumah kopi, teman-teman. Ya. Itu sebelah kanan Om Joni, sebelah kiri lagi ini dia. Ini semuanya rumah kopi. Ya. Ini juga ya, rumah makan, ada rumah kopi. Nah, ini juga rumah kopi besar ya. Oke, Om Joni sebentar semua turun di sini ya. Ya, di sini Om Joni mau singgah dulu. Sebelah ATM BRI itu Om Joni mau singgah sebentar. Ya, Om Joni mau sini. Nah, teman-teman, Om Joni sudah turun ya. Di rumah makan. Nah, ini rumah makan Mega Taru. Wow. Di sini lengkap semua ini. Ada ini pihak-pihak kecil ini. Wow, ini mantap sekali ini. Semua lengkap di sini. Ini makanannya banyak, teman-teman. Nah, itu surahan. Mantap sekali. Ini lagi pesan ini. Surahan. Berapa satu paket pagi ini, Bu? Oh. Berapa satu ini rahang ini? Berapa satu? 35. Oh. 35 kan. Kupon di Perica. 35. Di Perica. Kurus sekali ini. Kok nanti pakai sayap ini ya? Menasi. Ya. Ini sayur apa dengan nama? Sayur daun ubi. Ubi. Aduh, sedap sekali ini. Sudah apa kemarin? Om Joni mau makan ini kali ini. Makan banyak. Buka jam berapa sini cewek? Jam 6. Jam 6 ya. Berarti tutup malam. Jam 11 ya. Nah, ini sayur. Jadi lengkap semua sini, makanan-makanan nasional dan internasional di sini. Itu ada daging-daging. Wow. Ini suasana di sini, teman-teman. Ini so ada makanan, mantap sekali ini. Jadi ada sayur, ada ikan, ada nasi. Ada ini yang nama apa? Sup. Seperti itu ya. Nah, ini ternyata sini banyak ya. Banyak orang makan. Jadi Anda mau makan apa? Makanan nasional, internasional lengkap di sini. Ini Om Joni sudah selesai ini. Wow. Ini ada es kacang. Keren ya. Wow, mantap. Oke. Oke, teman-teman.